kembali lagi bersama gue si Miau. Langsung saja teman-teman, kita akan meneruskan game kesukaan kalian yang pastinya Hello Neighbor. Dan kemungkinan ini akan menjadi episode terakhir dari game Hello Neighbor, karena banyak banget dari kalian yang komen di video gue sebelumnya, "Kak Regi, itu terusin dikit lagi, udah tamat, kenapa gak diterusin?" Ya udah teman-teman, gue akan terusin sampai tamat. Tapi gue akan membahas juga sedikit rahasia di dalam game Hello Neighbor ini. Kemarin sudah gue gali teman-teman. Nah, setelah gue tamatin game Hello Neighbor ini, gue akan membuat kesimpulan. Kalian juga komen teman-teman kalau misalnya karakter yang gue mainin sekarang, ya kan, itu adalah anaknya si bapaknya. Menurut gue, bukan. Mau tahu alasannya? Tunggu aja teman-teman, gue tamatin terlebih dahulu, baru kita akan ngobrol panjang lebar. Ya udah, langsung aja teman-teman, kita akan melanjutkan game Hello Neighbor ini. Dan kita sudah ada di dalam ruangan, sepertinya ruangan cetak, ya kan, cetak yang missing ini, selebaran missing, yang dimana ada dua foto. Yang pertama adalah cowok, yang kedua adalah cewek. Ini mirip banget dengan fotonya anak si bapak yang cewek dan juga anak si bapak yang cowok. Ya udah, kita akan lanjutkan lagi. Ini banyak banget loh selebarannya loh. Nggak buang-buang kertas ya ini si bapak. Oh, wow. Di depan sana ada bayangan teman-teman, yang kemarin gue bilangnya itu adalah istrinya si bapak. Tapi yang ini teman-teman gue masih belum tahu, karena masih belum jelas sama sekali. Tuh, kalian lihat tuh, dia lagi mengawasi, ya kan, sesuatu yang ada di bawah situ. Apakah itu, gue juga gak tahu teman-teman. Mungkin itu adalah kuburan, ya kan. Kuburan siapakah? Mungkin aja itu adalah kuburannya anak yang perempuannya si bapak. Mungkin. Oke, lanjut lagi. Oh, itu dia. Gue melihat si bapak, guys. Dia ngejar gue gak ya? Ah, tuh kan? Bener kan, guys? Jadi dari image yang satu ini, bapaknya yang menempelkan missing tersebut. Jadi dia juga yang memproduksi selebaran ini di basementnya dia. Terus dia dilihat sama sesosok figur yang matanya menyala. Gua masih belum tahu itu siapa teman-teman. Dan mungkin ya, mungkin aja itu bukan istrinya si bapaknya. Gua tarik lagi kata-kata gua teman-teman. Karena kalau misalnya itu adalah istrinya si bapaknya, kan istrinya si bapaknya udah meninggal duluan. Ya, betul sekali. Logika, logika. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada orang yang melihat bapaknya, dia lagi nempelin dan si bapaknya nangis. Padahal anak laki-lakinya masih hidup. Ini ada pintu, gue bisa buka. Yes, tunggu dulu. Depan sini ada apa? Ah, pintu yang gue buka tadi kah? Bukan. Ini mungkin menjelaskan setelah bapaknya nempel-nempelin poster yang missing atau selebarannya missing, ya kan? Si bapaknya membangun rumahnya dia di basement atau di mana, gue juga nggak tahu. Tapi di bawah sana ada kayak bayangan gitu loh. Depan situ gelap banget. Ya udah, langsung aja teman-teman, kita akan masuk ke dalam ruangan yang satu ini. Nah, apakah yang akan terjadi? Oke. Seperti yang kalian lihat, di depan sana ada karakter gua ketika dia masih kecil. Dia lagi bermain pesawat-pesawatan dan juga mobil-mobilan. Menarik sekali. Wow. Kenapa itu? Wow. Wow. Dek, kenapa, Dek? Oh, ada bayangannya. Dia lari. Dia takut. Oke. Okay. Bayangannya gede banget. Eh, Dek! Mau kemana, Dek? Gede banget. Kaget gua. What? Gua harus ngapain itu? Dek, tunggu, Dek. Nanti kamu mati, Dek. Mungkin gua harus lindungin adek yang satu ini, teman-teman. Karena ini adalah gua. Kalau misalnya adeknya mati, gua juga mati. Mungkin. Oh iya, selamat. Dia selamat. Oh my god. Sosoknya dia, bener-bener gue gak tahu siapa. Eh, jangan lari lagi. Kemana lagi lu? Gue harus lindungi dia. Oke, oke, oke. Sabar, sabar, sabar. Lu mau kemana, lu mau kemana? Aduh, gue harus lindungi. Aduh, gue gak bisa kesini, guys. Eh, Dek. Adek. Adek, lu kemana, Dek? Ya, gue gak bisa lewat di bawah situ tadi. Oke, okay, come on, ayo lari. Sepertinya gue harus ke situ. Sebentar, guys, 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 guys. Oke, sip, aman. Nah, betul sekali. Gue ada di ruangan bawah, tapi si adeknya kemana?
kemungkinan besar dia kesini kah? Dek, kamu di mana, Dek? Dek? Oh iya, dia di sini. No. Lindungin. Nice. Oh my god, gua harus kemana lagi nih? Dek, lu mau lari kemana lagi, Dek? Ke bawah sini kah? Oh iya, dia akan lari ke sini. Kemungkinan besar gua harus naik kah? Ya, kemungkinan besar gua harus naik. Nah, itu dia. Suara adik kecilnya. Tidak. Gua harus lindungi. Come on. I can do this. Dek, lari kemana lagi kamu, Dek? Loh, kok gue jadi tiba-tiba gede banget begini ya? Oh, guys, gue jadi lambat. Gimana nih? Adanya kemana, guys? Ini kok gue gak bisa lompat ke sini, guys? Tidak! Mati deh adeknya di situ. Oke, teman-teman, sampai di sini lagi. Lindungi anak kecilnya. Kamu tidak apa-apa kan? Dan sekarang teman-teman, gue harus nunduk. Hati-hati ya anak kecil. Tunggu gue. Ternyata gue harus double jump di depan sana teman-teman. Oke. Come on. Dan gue masih bingung kenapa semakin hari badan gue semakin besar. Nah, ini dia. Ini yang terakhir. Oh iya, betul sekali. Ini yang terakhir. Oke. Cepetan. Lindungi dia. Nah lo. Apalagi nih? Anak kecil, are you alright? Dia lari lagi. Gue harus kemana lagi nih? Hah? Ke atas? Ini gimana caranya gue ke atas, ya kan? Guys. Oh, gue kesini. Oh, ini dia. Ada jalan ke atas. Tunggu sebentar, anak kecil. Oh, itu dia. Tidak! Oh, bisa. Oh, wow, dapat achievement. No more fears. Ya. Bayangannya meledak tadi. No more fears. Teman-teman, gue mendapatkan teori baru lagi. Tapi kita selesaikan terlebih dahulu untuk game Hello Neighbor, baru gue akan kasih tahu teman-teman teori gue. Oh, ada dua objek di sini teman-teman. Yang pertama adalah rumah dan yang kedua adalah sepertinya itu adalah pintu exit. Coba kita ke arah rumah terlebih dahulu. Ini rumahnya siapa? Bapake lah, siapa lagi? Ah, itu dia si Bapake. Bapake? Hai. Jadi seperti yang kalian lihat, ada dua ruangan di rumah ini. Ruangan sebelah kiri ada Shadow Man yang sepertinya lagi marah teman-teman. Gua pengen masuk, tapi nggak bisa. Dan di sebelahnya lagi ada si Bapake. Dia kayak murung, termenung gitu. Nggak buat apa-apa lagi. Kayak meratapi nasib gitu loh teman-teman si Bapaknya. Kasian juga ya. Baiklah, gue bisa masuk ke situ? Nope, sepertinya tidak bisa teman-teman. Jadi, cuma ada satu jalan lagi. Yaitu keluar. Bapaknya, terima kasih sudah menemaniku bermain Hello Neighbor. I will miss you, Bapaknya. Pintu keluar kita teman-teman. Dan kalau misalnya kalian dengar itu ada banyak suara burung teman-teman, jadi terasa damai. Dan seperti yang kalian lihat, di balik pintu ada cahaya warna putih. Biasanya warna hitam kan, ini warna putih. Jadi tebakan gue, ini adalah ending dari game Hello Neighbor. Gue bangun. Oke. Apalagi yang terjadi? Ya. Hehe, pintunya udah mau rusak, bro. Hey. Wow, akhirnya teman-teman untuk game Hello Neighbor sudah selesai sampai di sini. Jadi
gue udah bermain berapa part ya untuk game Hello Neighbor. Mungkin ada 18 part dari alpha atau beta yang pertama sampai full release-nya game Hello Neighbor. Dan menurut gue, game Hello Neighbor ini agak menarik sih teman-teman. Bukan agak menarik lagi, tapi menarik. Pertama-tama gue bermain itu benar-benar membingungkan. Tapi ketika kalian menghayati dan bermain ini game, ternyata banyak maksudnya dan gue mulai mengerti untuk jalan cerita game Hello Neighbor ini. Ya udah teman-teman, gue akan skip terlebih dahulu ya kan kreditnya. Nanti kita akan langsung ke penjelasan-penjelasan atau teori-teori dari Miao Au. Let's go. Ah, ternyata gue nggak bisa skip teman-teman. Jadi gue cuma bisa new game, select egg atau restart atau continue. Ya udah, gue jelasin aja sekarang teman-teman. Pertama-tama teori gue adalah Bapak Kei itu sebenarnya orang baik-baik ya kan. Cuma karena suatu kecelakaan yang menyebabkan istrinya ya kan meninggal teman-teman. Dan sebenarnya ada beberapa bukti istrinya meninggal. Yang pertama kan ini kejadian kecelakaannya teman-teman. Kalau kalian masih ingat di part pertama Hello Neighbor. Habis itu di egg ketiga teman-teman. Mungkin gue akan coba pergi ke egg ketiga. Ini dia guys, kalau misalnya kalian masih ingat, ini adalah tempat gue meneropong dan juga mengambil satu manikin. Nah, kan itu ada satu ruangan tuh di situ. Kita bisa ke sana, ya kan? Dan ternyata di sini ada kotak, ya kan? Kalian bisa masuk dan ini ada tempat rahasia yang dimana kalian bisa menemukan kemana ya? Oh, ini dia. Ada satu lagi. Nah, Unreal Engine Missing Script. Dan di dalam Missing Script ini kalian akan masuk ke kuburan. Dan di kuburan ini teman-teman ada sosok wanita yang rambut pendek. Dan kalau kalian masih ingat dengan fotonya keluarganya si Bapak Ke, istrinya si Bapak Ke itu rambut pendek dan sosoknya benar-benar mirip. Itu adalah bukti yang pertama kalau misalnya istrinya si Bapak Ke meninggal teman-teman. Dan ini adalah bukti keduanya teman-teman, yaitu pas di scene rumah sakit, ukuran tempat tidurnya adalah ukuran orang dewasa. Nah nih, seperti yang kalian lihat. Tapi gue masih bingung dengan teori satu ini, karena sebelum scene ini muncul ya kan, itu ada scene yang dimana anak kecilnya terdorong dan meninggal. Jadi gue masih agak bingung, scene rumah sakit ini ditujukan untuk istrinya atau untuk anak kecilnya. Dan setelah istrinya si Bapak Ke ini meninggal karena kecelakaan teman-teman, menurut gue si Bapak Ke ini jadi stres dan jadi agak gila. Makanya dari itu dia membangun rumahnya dia yang super aneh ini, ada roller coasternya. Nah sisa dua anaknya dia, yang cowok sama yang cewek. Nah menurut gue mungkin ya, mungkin namanya anak cowok kan suka nakal dan suka coba-coba ini itu. Nah kebetulan pas dia cobain yang roller coaster, mungkin secara tidak sengaja anak kecilnya terdorong dan meninggal. Inilah buktinya anak kecil yang cowok yang mengaktifkan roller coaster. Nah, kalau misalnya kalian ingat ruangan pengaktifan roller coaster ini mirip banget kan tempatnya? Tuh. Habis itu setelah gua naik roller coasternya, seperti yang kalian dengerin di episode sebelumnya, si bapaknya nangis. Jadi si bapaknya itu masih stres, masih mikirin istrinya teman-teman. Dan rumahnya si bapaknya teman-teman dari yang normal-normal aja ya kan, masuk ke gerbang, habis itu masuk ke gerbang lagi, menjadi nggak normal lagi nih. Habis masuk ke sini teman-teman, dia membuat rumahnya dia semakin menjadi aneh. Di ruangan sebelumnya itu ada suara ketawa anak kecil, suara ketawa yang istrinya teman-teman, itu mereka masih keluarga yang bahagia. Nah, ini di ruangan ini teman-teman, suara bapaknya kan nangis, ya kan dia jadi stres. Itulah beberapa bukti dari Miao Au. Oke, lanjutkan lagi ya teman-teman. Dan setelah itu inilah kejadian tragis yang dimana mengambil anak perempuannya dia, si bapaknya teman-teman, kasihan banget. Dan menurut gua sih nggak sengaja, namanya juga roller coasternya jalan sendiri ya kan. Aduh sedih banget ya si bapaknya. Dan menurut gua karena si bapaknya saking ketakutannya untuk kehilangan satu anaknya lagi teman-teman, karena dia sudah kehilangan istrinya, udah kehilangan anak ceweknya ya kan. Aduh, buktinya ada lagi sih. Ya kan, kalau misalnya kalian lihat di egg kedua, kita menggali tanah, ada peti mati yang dimana ada kunci yang untuk membuka pintu miniatur teman-teman. Itu kemungkinan dipersiapkan untuk jasad anak perempuannya. Tapi gua gak tahu anak perempuannya dikubur di mana teman-teman. Dan akhirnya dia mau melindungin anak yang laki-lakinya dengan cara menyembunyikan dia di basement. Itulah yang ada di scene egg pertama. Tunggu gue tunjukin ya. Ini dia guys kejadiannya ya kan. Si bapaknya mau menyembunyikan anak cowoknya supaya gak kehilangan lagi. Tapi ternyata gua atau tetangganya dia ngeliat.
Habis itu ceritanya berlanjut lagi teman-teman, si bapak kayaknya pokoknya mencetak selebaran yang missing-missing itu, kedua anaknya dia menghilang, seakan-akan menghilang, padahal masih ada satu anak lagi yang disimpan di basement. Dan gua sebagai anak kecil di sini namanya juga penasaran, cari tahu apa isi di dalam basement tersebut ya kan. Akhirnya ketangkap sama si bapak ke di act kedua ya kan, gua melarikan diri. Dan ketika gua melarikan diri, ini adalah scene yang membuktikan kalau gua bukan anaknya si bapak ke. Dengar baik-baik teman-teman. Ampolin, akhirnya. Nih, gua akan teriak-teriak karena lolos. Nih, ini dia guys, ini dia. Ya kan? Si bapaknya kaget kalau gua keluar, dia mau mengejar gua, tapi ada suara-suara di belakang sana. Siapakah yang membuat suara tersebut? Yang pastinya anak cowok si bapaknya lah. Siapa lagi teman-teman sampai si bapaknya kembali lagi ke belakang ya kan? Tuh, ditutup lagi. Yap, itu adalah teori gua teman-teman. Dan teori yang selanjutnya adalah ketika si bapak menangkap gua selalu responnya di rumah tetangga sebelah, bukan di rumahnya si bapak atau bukan di basement. Kecuali di kedua ya, gua ketangkap karena kekepoan diri gua sendiri. Lanjut, di ketiga barulah muncul bayangan warna hitam atau Shadow Man. Nah, menurut teori gua, Shadow Man itu adalah ketakutan dari anak kecil tersebut alias trauma. Ya kan, kalau kalian masih kecil, kalian pasti kalau terjadi sesuatu sama kalian, kalian akan trauma. Nah, itulah Shadow Man-nya. Dan kalau misalnya kalian lihat di scene terakhir, semakin hari kalian semakin besar, itu berarti hati kalian akan semakin kuat, teman-teman. Kalian semakin besar, Shadow Man-nya akan menghilang atau traumanya akan menghilang. Makanya gue dapet achievement no more fear atau gak ada lagi ketakutan. Dan teman-teman, gue juga masih penasaran sama si bapaknya ini pindah kemana dia. Karena ketika di act ketiga, pas kita sampai ya kan, rumahnya si bapaknya menghilang ya kan. Bapaknya kemana, anak cowoknya kemana? Itu yang masih misteri teman-teman. Gue juga gak tahu kalau itu. Yang pastinya ketika di act ketiga gue tidur ya kan, gue itu kayak mengulang memori gue yang di act kedua. Tapi semua itu cuma logika dan juga pemikirannya si Miao Ao. Kalau misalnya kalian punya pemikiran sendiri, punya teori sendiri, silahkan kalian komen di bawah, nanti gue baca-baca. Kalau misalnya benar-benar menarik teori kalian, mungkin gue akan bikin satu part lagi bonus untuk Hello Neighbor ini, khusus membacakan teori-teori yang udah kalian masukin ke gue. Oke teman-teman, thank you banget buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan gue akan kangen banget sama si bapaknya teman-teman. Ini adalah akhir dari game Hello Neighbor. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa teman-teman di video game selanjutnya. Sampai jumpa Hello Neighbor. Sampai jumpa bapaknya. I will miss you. Dadah. Bye.